Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali channel saya. Saya doakan kau semua berada dalam rahmat Allah SWT dan sihat-sihat selalu. Okay, right. Allah, alhamdulillah, bawa makan guys. Okay, guys, ni yang pakcik ada nak buat engine, apa? Steering engine kan? Steering engine untuk pakcik. Lepas guna nanti pakcik nak flushing benda tu kan? Nak rolling balik dengan air tawar. Pakcik tak boleh launching lagi, lancor lagi boat pakcik selagi benda ni tak ada. Benda ni dah ada, buat pakcik boleh lancar kan. Tapi pakcik tak ada idea ke nak buat macam mana kan. Nah, korang tengok ni. Ni pakcik ada beli, ada L bracket. Ada 2 batang tu, 6 meter. Kan, itu ni kayu 24. Itu ni tong besar lah ni. Kan, ningam lah ni enjin pakcik tu. Ni pakcik tak ada idea nak buat macam mana. Pakcik beli je tadi. Ni skru. Kan, skru dengan bracket kecil je ada kan. Kita try lah tengok buat macam mana guys, janji boleh stand enjin tu kan, berat juga enjin tu kan. Okay guys, kita try je lah buat tengok macam mana kan, janji boleh stand enjin, boleh start kan. Okay lah, jom tengok. Okay guys, ni adik ipar pakcik tengah ukur dek. Okay guys, ni adik ipar pakcik, dia tengah ukur. Ni nak buat bracket 2 inci ni. Nanti nak pasang kat sini. Nak pasang kat sini. Lepas tu pasang wall plug, pasang ke dinding. Yang sebelah side sana, kaki panjang. Maknanya dekat bahagian kaki tu je nanti bawa pakcik pasangkan wall dekat lantai. Okay guys, ni tebuk 2 lubang lah, kiri kanan. Kayu ni panjang pun lah 1 meter juga. Tebuk sana 2, sana sini 2. Sini untuk bracket pergi ke wall mounting. Ini untuk stand kaki. Stand kaki pun nanti lagi kita buat. Mantap, tebuk dulu. Okay guys, ni pasang macam ni. Ni untuk kita drill dekat wall nanti. Ni panjang sikit dia punya skru sini. Mungkin lepas sikat je kita potong dulu sikit. Ni yang belah sini side kita terus pasang wall plug kat dinding lah. Wall plug kita pakai yang saya ni. Wall plug kita pakai yang ni. Size 10. Ni nanti kita pasang kat dinding. Pegang bracket tu. Kiri kanan lah. Kiri kanan. Lepas tu tebuk wall plug dekat lantai. Pasang kuat. Boleh? Boleh. Dah macam plan tu kan. Cameraman lah. Ni terbaik ni cameraman. Kan? Tak ada gaji. Guys. Hai guys. Ni kereta cari makan pakcik ni. Ni kereta pakcik. Ni kereta pakcik. Mantap. Nama guys. Mantap. Si. Cheers. Oh, kru film mantap ni. Ni kita tu guys, kru ni. Pendek aja kok kan. Ikat dulu kan. Tadi.
bayang lagi benda tu macam mana macam ni. Okay. Ni bawah kat dinding. Ini kita beri dinding ni. Pacak skru, pacak wall plug 4 biji. Kaki pun nanti. Kan. Kita pacak wall plug 2 biji kiri kanan. Kuat tak? Kuat. Angkat ni dulu bawa pergi belakang. Eh, jom guys. Jom. Jom masuk rumah pakcik. Guys, kita marking dulu. Marking sini 4 lubang, tanda bawah 2 lubang, drill masuk wall plug, ikat siap. Ha, itu. Nak cari kayu pun untuk lapik sini. Kita rasa start buat belakang dia kot, sebab tak timbul ni belakang sini. Dah susah pula, nanti masa nak letak enjin susah kan. Jadi kan? Baju belakang. Boleh 2 orang letak enjin ni kan. Okey. Start tu masuk je dah celah sana kan. Start sejak lah. Dah flushing, masuk dalam simpan. Dah ambil drill dulu buat lubang ni. Tak. Pakcik ni je tadi. Tadi ada hipah pakcik yang drill. Dia lupa rakam. Pakcik share balik. Main wall dengan support lah. Nah, dia punya teori nah, grip to grip. Nah, kalau boleh pakai. Kalau dia boleh pakai masuk grip, okey. Nah, maknanya pakcik ikat ni. Kalau dia masuk lekat, okay. Tak masuk lekat, kena beli wall plugs lah. Start sekejap, lepas balik pakai tu. Lepas tu baru angkat letak kat dalam ni. Ha, macam tu je. Padu ah. Tak gerak. Oh. Tak buat ada ipar pakcik cuci pelet. Cepat dek. Mampu ni. Papik, jangan pergi calon kereta. Pelan-pelan. Oh, tu ada orang keluar, Cepat dek. Tutup. Okey. Pelet ni.
apa pelet-pelet ni orang tak pakai. Dia letak ke tepi bangunan ni. Kan kita orang ambil. Okay guys. Jom sambung ke rumah. Saya ya. Itu. Ada apa, Emma? Guys, ni air dah melepasi yang pakcik punya shifu cakap tu hari. Kena hidung dia, kena terendam dalam air. Ni langgamlah, ni dapat tinggikan sikit ni pun bagus. Ni stand, pakcik. Dah siap, stand. Pakcik dah pasang lah, minyak pun dah pasang lah. Kita try start dah. Pakcik minta dia tak balik. Tak balik. Ada itu hari ada orang tegur pakcik. Ni tak boleh nak kisah pun, ni kena bagi. Ada yang berguna untuk korang, ada idea nak buat stand. Ni pun idea bidan terjun guys. Okay guys, jumpa lagi minggu depan. Bye bye.